sekarang aku udah sempet lagi ya, ini lagi bikin. Nah, ke tempe yang buat kamu karena kemarin minta dibuatin. Untuk resepnya di deskripsi ya keluarga, cekidot. Kita kukus dulu ya. Kalau hari ini kita bikin karedok ya keluarga. Seperti yang dilihat bumbu-bumbunya seperti bawang putih ya, ada cikur, gula merah dan pecin ya, sama garam. Dan ini cabai garam ini pedas banget keluarga. Kita rendos aja keluarga ya, langsung rendos cikurnya dulu, enggak pas. Dan ini dia kacang panjangnya, cara dok kacang panjang. Kita tuangkan bruskan ya, langsung di rendo sampai halus ya. Nah, sudah mulai halus ya palawargi. Tinggal kita tambahkan toge ya, biar makin mantap. Toge-nya gak usah dibejek, tapi digalau-galau aja. Masukkan toge ya. Buat lengkap, gak perlu banyak, cukup. Tinggal digalau-galau, aduk-aduk, galau-galau. Galau-galau biar merata saja keluarga ya. Sampai tercampur. Mantap kalau lagi ya, ini segar banget. Oke, nampaknya cukup ya kalau lagi. Sudah tercampur rata dan cantik sekali ya. Dan saatnya kita sajikan kalau lagi ya. Mantap kalau lagi, silakan dicoba. Ini taus dulu. Ini guys. Oh ini nugget tempe. Nugget tempe. Kamu lagi bikin. Oh ini udah siap. Siap. Di apa? Mungkin. Basahin dulu ya pakai terigu. Nah ini yang udah jadinya nih nugget ini mantep. Tuh gede-gede ya. Oh gede yang itu. Kita masukin lagi ke situ kamu. Dimasukin lagi yang ini. Set. Kocok. Jadi, coba. Jadi. Nih, bagus. Nah. Ini bagus sih, Pak. Kita masukin. Ada satu lagi, guys. Dan mulai banyak nih, sudah mulai jadi ya. Nugget tempe. Nugget tempenya pro ya. Tempe. Hasilnya, guys. Sampurasun, sawadikap pawargi ya. Wilujeng siang sadayana, selamat hari Minggu yang pasti. Seperti biasa ya, di setiap minggu ini ya, tapi hari ini enggak sama istri sama kamu ya. Soalnya lagi enggak mau ikut katanya. So, oke, tanpa berlama-lama ya kita kenalin nama hari ini kita makan apa ya. Ini ada pucuk pucuk labu ya, labu masih ada kemarin di depan, kita saya petik tadi ya, dan ini enak kemarin pas kita coba.
enak. Dan ini ada tahu, tempe, dan nugget ya. Nugget ini nugget yang buatan tadi, sama ikan asin Pak Wargi ya. Dan ini si rajanya ya, si favoritnya karedok kacang panjang dan tauge Pak Wargi ya, dan yang pedes dan segar ya. Berat. So, tanpa berlama-lama Pak Wargi ya, mari kita makan sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat makan Wilujeng Tuang Pak Wargi ya. Kita aksinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wak-wak ya, seperti bahasa itu wak-wak. Amin. Ini pedas banget ya Pak Wargi. Padahal segera. Ditambah sama ikan asin ini juara. Juara dunia ya. Asin sepat sama karedok. Yang udah pernah makan pasti tahu ya jawabannya seperti apa. Menah pisan. Wak-wak belum lagi. Seperti biasa di luar panas misalnya, panas menteram. Ini nugget tempe ya, nugget tempe yang dibuat tadi. Ada tulisan kamut, kamut ya, pengen nugget tempe. Hell yeah. Oh iya, buat kamu. Jadi minta satu ya, ini buat kamu. Baik, nggak ikut video. Mantap. Ikut, sok ikut. Oke, kamu ikut. Kamu kebetulan beli ayam ya, jadi ada ciap-ciap ayam. Kamarnya. Ini kan kamu kemarinnya. Pedoi. Tahu ya Pak Logi. Masya Allah. Aduh. Ini apa tadi? Cabe. Yang besar pedas. Oh iya, lupa ini ya, si pucuk labu siam, buat apa siam labu kuning ya, pumpkin. Enak banget ya, lembut rasanya, teksturnya. Masya Allah. Enak banget ya. Karedok itu ciri khas Sunda ya, dan mentah ya kalau wargi. Biasanya lebih lengkap pakai, ada yang pakai apa lagi? Apa? Pokoknya kalau saya lebih simpel ya, cuma toge yang apa ada aja.
toge sama yang panjang ya. Walaupun nggak pakai suraung tetap atau kemang ya tetap nikmat kalau ya. Yang penting cikur ya, kuncinya cikur itu loh. Karena itu cikur atau kencurnya itu harus banyak kalau ya. Masya Allah. Kau tak? Ada kangen lagi. Apa tu? Kau mau sayur? Enggak tajam, lembut. Kan habis dari mana yang tadi? Ini mana yang tadi nih pagi-pagi sama kamu? Buat apa bau itu guys kesini? Asin sempatnya ya dua anak lagi. Perpaduan di mulut ya, antara karedok dan asin itu, masya Allah, nikmatnya. Pedas kalau dia wok-wok problem. Alhamdulillah. Enak. Lihatin nuggetnya. Nugget kamu tuh yang gila. Komen nugget. Oh, pedas banget bro ya ini paredoknya. Ada dok puncak ya guys. Pas lagi di sini nanti. Ini benar-benar pedas ya Pak Uge. Jadi soalnya banyak banget cabenya. Pas siapa diingat tuh diisi keju dari tangan. Wah. Wah. Nah.
pedas banget Pak Ogi ya. Tad. Hmm. Sampai keringatan sini leher. Enak ya, nasinya enak juga kalau ya. Sana hasilnya. Nah, suapan terakhir Pak Rogi ya. Wak. Ablam. Aku bisa kaget nyamuk bang. Bang. Pedas banget Pak Ogi. Silakan coba ya. Redok. Baru gitu. Mantap. Siang-siang ya. Suapan-suapan terakhir ya. Tempenya nih. Pedas Pak Ogi, pengen ketawa, pengen nangis, pengen ketawa, pengen pedas kan? Gue ketawa gak apa-apa. Kita selak bang. Dan suapan terbaru Pak Ogi ya. Tomat. Oke. Sama juga habis ya rasanya. Dan nasi ya. Bisa juga ya redoknya. Pedas Pak Ogi ya. So sampai sini dulu ya videonya. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Ayo kamu mau ikut closing. Silakan support ya channel Limal TV dengan cara like, share, dan subscribe silakan. Dan silakan di komen juga Pak Ogi ya. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Suatu nuan Pak Ogi. Lagi jam siang, selamat hari minggu. Wassalamualaikum.